siaga yang dilaksanakan di lapangan landing Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara bertujuan untuk memastikan kelancaran serta keamanan tahapan pelaksanaan kampanye pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mensosialisasikan pentingnya kampanye bersih, adil, dan juga damai. Dengan penuh semangat kekeluargaan, dengan penuh semangat kekeluargaan. Kita semua, baik pengawas pemilu tingkat kabupaten, pengawas pemilu tingkat kecamatan, dan pengawas pemilu tingkat desa, agar senantiasa mempedomani nilai-nilai integritas yang tertuang dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu sebagai landasan. Selain itu, kegiatan ini juga mengingatkan kepada seluruh pihak terkait pentingnya menjaga netralitas pemilu damai di Aceh, begitupun menjaga integritas dan keamanan selama proses pemilihan umum berlangsung. Ketua Bawaslu Aceh Utara Haji Syahrijal SH mengatakan pentingnya netralitas dalam menjalankan peran pengawasan terutama bagi ASN, TNI, dan Polri yang berkomitmen netralitas dari pihak-pihak terkait menjadi pondasi utama dalam menjamin kelancaran dan keadilan dalam proses demokrasi. Akan kami kritik, cuman kalau ditanya, efeknya itu pemisahan. Syahrijal juga menekankan pihaknya sudah siap dalam mengawasi proses kampanye ke depan kepada seluruh panwaslu sekecamatan dan kelurahan sebagai orang-orang terpilih dan dianggap mampu menjalankan pekerjaan dan pengabdian dalam menegakkan demokrasi. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur serta jangan lupa untuk bahagia.